Sobat Jeep, selamat datang di channel Pinoy Jeep bersama aku Alvin. Dan nah, di belakang saya udah ada satu Jeep GL yang nggak ganti kaki-kaki, cuman kayak ganti sepatu kalau aku boleh bilang nih. Jadi ganti sepatu, tampilan langsung berubah, langsung auto ganteng. Terus aku juga bisa bilang kayak dia pakai kacamata nih, jadi terlihat lebih keren. Langsung aja ya, let's go. Nah, ini dia Sobat Jeep. Jadi ini dia Jeep GL yang dimana datang ke kita tuh masih pakai ban standar, ukurannya itu 255 12,5 ring 17. Dan sekarang tongkrongannya langsung berubah nih Sobat Jeep, tampilannya udah auto ganteng. Dan ini yang tadi aku bilang nih, sekarang dia pakai sepatu baru nih, dia pakai ban velg. Itu bannya kita pakein Toyo yang MT, dia pakai ukuran 33, 12,5, ringnya 22. Wih, lebar banget kan. Dan untuk velgnya sendiri nih, velgnya dia pakai dari Forgiato Terra yang pastinya ring 22. Ini keren banget bannya. Dan ini bukan tambahan ya, tapi ini tuh kayak cuman dicat aja biar ada aksen bedanya gitu antara warna emas dengan warna hitamnya gitu. Bannya itu udah offset keluar, jadi kayak kelihatan pakai adaptor. Wih, ini bannya keluar banget dan kelihatannya kayak gambot gitu ya. Dia pendek tapi bannya lebar keluar. Dan menurut aku ini salah satu modifikasi untuk model-model Jeep Racer nih. Di bawah dia pakai side step elektrik, yang ini dari AMP Research. Ini biasanya yang ekstrim. Jadi ada 4 motor yang dimana dia tuh bisa menampung beban hingga 272 kg. Jadi masih aman lah ya buat 2 orang sekali turun gitu. Dan nah, di bagian atas ini yang aku bilang kacamata nih Sobat Jeep. Dia nambahin lampu Squadron Sport 3 inch kiri dan juga bagian kanan. Yang ini driving combo termasuk zona 3-nya si baja design. Dia bakalan optimal sampai ke depan tuh kurang lebih sekitar 50 meter, tapi sampai 100 lebih itu juga masih bisa. Tapi cahayanya kan tetap, namanya kalau cahaya tuh membias gitu Sobat Jeep. Lumensnya itu sekitar 3150-an. Dan lifetime-nya itu setara sekitar kurang lebih ya 49.000-an jam gitu. Jadi bakalan awet banget. Dan kalau udah baja desain nih, yang pasti dia udah IP69. Pokoknya udah tahan sama air, debu, terus lumpur. Dan yang pasti udah IK10 juga. Nah ini tadi yang IP69 dia udah bisa tahan di kedalaman 2,7 meter dalam waktu 30 menit. Jadi kan jarang banget nih ada mobil ngejip gitu kan. Ya pokoknya masih aman lah, ini silsilah juga gak bakal bocor. Terus di bagian atas ini ada light bar 50 inch, itu dari S8. Yang ini sama driving combo karena titiknya begini nih, sama nih guys. Untuk bracket dia pakai dari Zeroth. Waduh, udah komplit banget nih. Jadi sebenarnya untuk tongkrongan Jeep GL, mau mode off-road bisa, mau mode kota juga tuh bisa nih Sobat Jeep. Nggak usah dimodelin gimana-gimana, Jeep GL emang udah tetap ganteng sih. Kayak cuman ganti ban velg, side step, lampu-lampu. Mungkin nanti next kita bakalan gantiin dia ini pakai bumper anniversary yang ini deh, yang original. Jangan yang ini ya, yang KW ya Sobat Jeep, karena beda banget nih, yang original sama yang KW itu kelihatannya beda. Menurut aku lebih baik di fullin original aja biar tampilannya tetap keren dan juga gahar. Ya kan bumper masih belum berubah. Ah, ini ada logo Pioneer. Knalpot, nah ini knalpotnya masih standar nih Sobat Jeep. Jadi mungkin next kita bakalan gantiin bumper dan juga knalpot nih. Mungkin knalpotnya bisa cocok pakai yang Borla, yang dua pipe gitu, atau engine dual pipe kiri dan kanan tuh bisa. Atau mungkin pakai Borla yang samping keluar di belakang nih guys, yang dua gitu, itu juga oke banget tuh. Ya, jadi nggak banyak sih yang bisa aku bahas di mobil ini. Cuman kayak nih tampilannya, ini tongkrongan Jeep GL buat kalian yang mau nongkrong di wilayah Jakarta atau juga di kayak tempat-tempat nongkrong hedon lainnya gitu. Ini cocok banget sih guys, ke mall-mall, ini Jeep mall lah, Jeep Racer juga. Mungkin kalau kalian suka performance, nah nanti di bagian mesinnya kalian bisa upgrade nih Sobat Jeep. Mulai dari air intake-nya, kalian bisa pakai engine, mungkin
kalau suka snorkel ya, nanti tambahin snorkel. Terus kayak coil-coil mungkin kalian bisa ganti, aki juga bisa ganti, bisa pakai cable ground, busi kalian bisa ganti. Banyak banget sih part-part performance yang bisa kalian tambahin di Jeep JL. Jadi buat kalian nih yang mau modifikasi Jeep JL model-model racer edition kayak gini, itu bisa banget. Langsung aja ke Pioneer Jeep di Ruko Cempaka Mas Blok A nomor 32, atau nih kalian bisa cek marketplace kita, ada di Bukalapak, Blibli, Tokopedia, udah official store semua, dan terakhir kita ada di Shopee. Dan ya, langsung aja kalau kalian mau WhatsApp juga bisa di 0822 11 101 101. Dan sampai jumpa di video berikut ya. Dadah.